Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito menilai bahwa disiplin protokol kesehatan adalah kunci sukses memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Masyarakat diimbau untuk terus menerapkan prokes 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal itu disampaikan Wiku saat dialog bertajuk Pandemi Belum Berakhir, Patuhi Protokol Kesehatan yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia Jumat 4 Desember 2020. Ia juga mengatakan terkait kasus positif COVID-19 yang meningkat merupakan hasil testing. Namun, menurut Wiku, meski jumlah testing terus ditingkatkan, tak akan terjadi penurunan angka jika penularan masih terjadi. Ia menambahkan bahwa disiplin protokol kesehatan merupakan upaya yang saat ini bisa dilakukan sambil menunggu vaksin hadir. Bahkan, ia menyebut jika Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang mencatat perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat. Bersama-sama kita lawan virus corona. Tribunnews.com mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!